Masih ngomongnya masih jadi masih malu masih ya masih presentasi kok gini ya ya musuh gini pun jadi rumah saya gini nggak terikat belas gitu sama dengan generasi telepon ayah saya camat telepon pertama itu tahun 70 mas kan kalau ketemu Pak Bupati itu cuma dulu kalau camat dan Pak Bupati yang duduk di kursi tamu tuan rumah itu Bupati itu gitu loh, terus mundur-mundur kan. Nah itu begitu terima telepon dibuka, telepon dari Pak Bupati. Oh iya, di telepon. Badannya nggak menyesuaikan dengan TIK. Sekarang saya lihat Pak Camat di Pak Bupati kan gini ya. Dulu cuma saya, oh, gila, eki. Bahasa Madura halus itu, eki. Di telepon, eki. Jadi saya kira itu teman-teman, saya harapan saya menggarisbawahi pentingnya narasi. Kominfo bikin narasi, Kominfo saya kira harus penting bikin edukasi ke masyarakat bahwa ada beda antara data dan informasi. Jangan sampai kita kebutuhan data karena itu yang akan bikin stres masyarakat. Masyarakat harus diarahkan seperti Mas Budiman tadi, maunya apa masing-masing. Dari maunya itu dia tahu apa yang harus dicari di internet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.